Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Buna di channel Nuzula Dea. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik ya. Amin. Nah, udah lama ya Buna gak bikin video jalan-jalan. Kira-kira udah sebulanan lebih gitulah, karena Buna kemarin tuh sakit, jadi gak bisa kemana-mana. Nah, ini karena Buna udah sehat dan lagi libur juga, Buna jalan-jalan ke Mr. DIY Solo Square. Buna mau lihat-lihat dan juga cuci mata ya. Nanti kalau ada yang cocok baru Buna beli deh. Oke, ini yang pertama Buna lihat ada storage penyimpanan atau rak-rak kosmetik gitu ya, lucu-lucu banget. Ini bisa untuk kosmetik atau juga bisa untuk alat tulis gitu loh. Nah, ini Buna nemuin nih storage yang lucu banget. Ini bisa untuk tempat tisu, terus juga tuh ada cerminnya gini dong, lucu banget kan. Dan bisa juga untuk tempat lain-lainnya. Oke, lanjut ke sebelah sini. Di sini tuh banyak banget botol-botol anak-anak gitu. Aku jadi ingat Juna, karena Juna tuh sekarang suka banget ya bawa bekal minum gitu, air putih ke sekolahnya. Jadi sekarang si Juna tuh udah seneng banget sama sedotan gitu atau langsung gelas gitu loh. Nah, ini juga aku nemu botol-botol yang super-super lucu-lucu banget dan harganya juga terjangkau loh. Nah, ini juga ada gelas-gelas yang lucu-lucu banget. Ini ada kayak es krim ini ya, ada warna-warni, ada warna biru, ungu, dan juga pink tuh, lucu banget kan, ada sedotannya seperti ini. Nah, lanjut lagi, di sebelah sini aku juga nemu botol motivasi. Ini lucu banget nih, warnanya tuh gradasi antara pink dan juga kuning tuh, lucu banget kan. Ini kayaknya 2 liter ya Bun tuh. Ada ukurannya juga, terus ada kata-kata motivasinya. Nah, di sini aku juga nemuin botol yang super besar banget nih, berapa liter ya? 4 liter deh kayaknya. Sampai kembung bisa Ani minum. Tuh warnanya tuh biru, lucu banget. Ini sumpah besar banget loh ini loh. Lebih besar dari punya aku yang 2 liter itu. Nah, lanjut lagi ke sebelah sini. Di sini banyak banget sandal-sandal gitu. Nah, ini aku beli sandal jepit Swallow ya, harganya 20 ribuan. Karena ini Swallow-nya tuh Swallow yang bagus gitu loh, jadi yang enggak pasaran gitu. Tapi di sini juga banyak sandal-sandal lain, model-model lain gitu. Nah, di sini juga ada wallpaper atau apa ini, wall foam ya, wall foam. Terus juga banyak wallpaper nih, harganya juga terjangkau-terjangkau ya, karena di sini kan di mall gitu. Ini harganya menurut aku juga lumayan miring sih, tuh banyak banget motif-motifnya. Oke, sekarang aku mau naik. Di atas tuh ada perkakas, alat rumah tangga, elektronik, dan lain-lain. Pokoknya aku suka banget deh kalau udah ke atas gini, karena di sini tuh banyak perintilan-perintilan dapur dan rumah tangga gitu. Nah, aku mau keliling-keliling dulu. Aku urutin ya dari yang paling pojok. Di sini tuh banyak banget tas-tas sekolah gitu, tas anak. Tuh, aku jadi inget Juna kan. Tapi Juna tuh udah punya beberapa tas, jadi nggak aku belikan dulu. Besok aja kalau tahun ajaran baru kali ya, kan dia naik kelas gitu. Tuh, lucu-lucu banget. Oke, lanjut lagi ke gang sebelah sini. Di sini tuh ada tatakan setrika tuh. Ini cantik banget nih yang warna toska. Aduh, tapi aku masih belum kepikiran ya untuk beli tatakan setrikanya tuh, macam-macam nih. Nah, lanjut lagi, di sini tuh tempatnya untuk perlengkapan mandi gitu, ada cermin, ada gantungan baju, ada gantungan ini, terus ada spons, pokoknya peralatan mandi gitu, tempat sabun. Nah, di sebelah sini ada banyak banget hanger. Ini tuh hangernya lucu banget, kayak bludru gitu loh, kayaknya eksklusif banget gitu ya. Nah, terus ini juga ada yang warna-warna, ada pinky. Nah, terus aku nemu yang warna biru, ini lucu banget tuh. Yang ini tuh kayaknya buat jilbab ya tuh, jadi bersekat-sekat seperti ini. Nah, lanjut lagi, di sini aku juga lihat sikat-sikat yang lucu-lucu banget tuh. Sikat apa sih ini? Pokoknya di Mr. DIY ini super-super lengkap dan barangnya tuh super lucu-lucu gitu ya Bun. Nah, ini ada sikat ala-ala estetik gitu loh, rumah-rumah yang estetik pasti pengen dong ya yang kayak gini. Ini juga ada spons cuci piring, ada sikat WC, terus ada alat
pel, ada alat sapu, pokoknya lengkap banget. Oke, lanjut lagi ke gang sebelah sini. Di sini kayaknya tuh kitchenware gitu. Ini aku nemu ada cangkir gitu satu set tuh, lucu banget kan? Tuh juga di sini ada saringan, ada sutil-sutil, ada gunting. Nah, ini aku nemu sendok kayak gini, lucu banget ini, sendok bebek ya namanya ya. Dan warna-warni gitu loh. Nah, di sini juga ada sendok kue dan garpu kue. Aku udah punya yang warna biru. Nah, yang warna biru ini cantik banget ya. Ini satu set tuh harganya 30.000 deh kayaknya ya. Isinya tuh 6 pieces. Ini kecil-kecil gitu loh. Nah, di sebelah sini ada sutil silikon, ini tahan panas, tuh lucu-lucu banget. Harganya juga terjangkau, mulai dari 20 ribuan, tuh seperti ini. Tapi ini adanya warna merah ya. Nah, di sebelah sini adalah perteflonan dan perpancian. Tuh, aku langsung ambil yang warna biru. Tapi aku nggak beli ya bun, karena aku udah punya di rumah. Dan dulu aku juga belinya di Mister DIY, karena ini tuh bagus dan awet gitu, anti lengket juga. Aku punya yang besar dan yang sedang tadi. Nah, kalau yang kecilnya aku belum punya nih, tapi masih bingung sih buat apa kalau yang kecil ya. Nah, ini ada saucepan juga, tapi warnanya pinky, lucu banget loh. Oke, lanjut lagi. Di gang sebelah sini tuh ada permangkokan dan perpiringan gitu ya. Ini ada mangkok lucu banget, harganya 4.000-an. Ini dari plastik tebal gitu ya, Bun. Nah, di sini juga ada saringan sayur. Jadi bisa untuk cuci sayur, cuci ayam, pokoknya kayak gitu. Dan udah ada baskomnya loh. Nah, di bagian bawah ada piring plating gitu, tuh warna kuningnya cantik nih, terus ada warna hijau. Nah, lanjut lagi ke sebelah sini, di sini tuh tempatnya storage-storage gitu, jadi yang super lucu-lucu gitu. Ini bisa banget nih untuk tempat alat tulis kayaknya ya. Nah, untuk di sebelah bawah ini juga ada storage box gitu. Ada warna-warni juga ya, ada warna biru, hijau, orange tuh, dan banyak banget ukurannya. Nah, di sini tuh ada nampan yang super lucu banget. Jadi bentuknya bulat gitu. Terus ini juga ada storage yang seperti ini. Pokoknya di sini tuh banyak banget ya storage-nya, tinggal pilih dari yang kecil sampai yang besar tuh ada. Nah, di sini aku juga lihat wadah saji, atau ini bisa untuk tempat sayur gitu ya, Bun. Ini tuh warnanya tuh lucu banget loh, biru-biru gini, dan itu udah ada sendoknya gitu. Nah, ini juga ada baskom yang apa ya, kayak keranjang gitu, jadi bisa untuk tempat buah kali ya. Oke, lanjut lagi ke sebelah sini. Di sini juga banyak banget tempat makan. Tuh ada lunchbox, ada kotak bekal makan, lucu-lucu banget, dan modelnya juga banyak banget dan warna-warni dong. Nah, di sebelah sini aku nemu wadah penyimpanan. Ini bisa untuk frozen food gitu, nanti taruh di kulkas. Ini tuh harganya 14.000-an. Tuh ada cangkingannya gini. Terus juga ini ada piring saji yang bentuknya awan juga. Dan aku juga nemu saringan nih, saringan wastafel. Tuh bisa untuk nyuci, bisa untuk meniriskan. Tapi warnanya pinky dan kuning dan juga abu ya. Nah, di sini aku juga nemu teko yang super gemes banget bentuknya. Ini ada warna-warni juga, ada pink, biru, hijau, kuning gitu. Tuh lucu banget kan? Bentuknya tuh kayak angsa gitu ya. Terus juga di sini banyak banget cangkir-cangkir nih. Ada yang satu set gitu, terus juga ada yang satuan. Nah, di sebelah sini aku tuh nemu toples, lucu banget loh. Ini warna pink dan warna biru. Aku sebenarnya pengen beli, tapi ini tuh kaca gitu ya, Bun. Karena aku di rumah udah punya kaca, dan kalau toples kaca tuh apa ya, takutnya kalau disenggol Juna gitu pecah gitu ya, Bun.
Nah, lanjut lagi ke sebelah sini. Di sini juga banyak banget botol-botol kecap, botol mayonnaise, botol saus gitu. Modelnya juga banyak banget. Nah, di sini aku nemu toples bumbu yang super lucu banget. Ini udah ada sendoknya seperti ini. Warnanya orange dan juga hijau. Tuh lucu banget kan? Gambarnya ini lo lucu banget. Nah, di sebelah sini kita disuguhi dengan banyak banget model jam. Tuh, ini ada model mesin, ada model klasik. Terus juga di sini tuh ada bingkai-bingkai foto gitu loh, Bun. Harganya juga terjangkau. Aku dulu pernah beli jam dinding yang warna biru itu di sini ya, Bun, dan harganya juga murah banget kok, cuma berapa ya? 80 ribuan kayaknya. Nah, yang seperti ini nih, ada warna pink dan hijaunya nih. Nah, ini yang juga aku nemu nih, warna biru yang lucu banget. Ini juga harganya cuma 80 ribuan. Nah, kalau yang di atas ini nih masih dalam keinginanku, belum tercapai. Itu harganya 200 ribuan ya, Bun. Insya Allah deh, kapan-kapan kalau aku bisa makeover kamar lagi gitu ya, doain semoga rezeki aku lancar. Nah, di sebelah sini banyak banget juga tempat sampah dan modelnya tuh lucu-lucu banget, nggak kayak tempat sampah loh. Tuh kan lucu banget, warnanya tuh perpaduan antara biru dan hijau gitu. Pada birunya tuh cantik banget ya ini. Terus yang hijau ini perpaduan dengan pinky, tuh lucu-lucu banget kan tempat sampahnya. Nah, di sini juga banyak banget rak-rak kamar mandi, rak dapur, rak sudut kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman nih yang di kotanya ada Mr. DIY, mampir deh, pasti bakalan kilaf. Hati-hati aja, jaga hati dan jaga dompet ya, Bun. Nah, di sini juga banyak banget bunga-bunga gini, artificial, lucu-lucu banget loh, dan harganya juga murah-murah menurut aku ya. Tuh, aku udah beli beberapa ya di sini tuh artificial. Tuh ada yang kecil-kecil, imut-imut banget nih, taruh di meja rias gitu ya, tuh gemes-gemes banget. Terus juga ada bonsai kecil-kecil gini, tuh lucu banget ya. Nah, lanjut lagi, di sebelah sini tuh juga ada bunga-bunga palsu gini yang tangkai-tangkai. Aku pengen banget deh beli buat vas-vas aku ya, karena aku punya vas tapi belum ada bunganya. Nah, ini aku ambil yang warna biru, lucu banget tuh. Ada warna ungu juga, terus ada bunga matahari. Dan di sini juga banyak banget botol-botol semprot. Oh iya, di sini tuh ada juga ya untuk alat-alat pertukangan gitu loh, untuk bapak-bapak gitu. Terus juga peralatan ngecat tuh kan, ada kuas-kuas kayak gini. Pokoknya peralatan rumah tangga deh, bapak ibu komplit di sini. Tuh ada bor, terus macam-macam deh, pokoknya box-box seperti ini. Nah, sembari aku mau turun, ini aku juga lihat ada bantal-bantal. Terus di sini juga ada peralatan olahraga gitu. Ini ada saddle-saddle, ada sarung tangan. Terus ada juga setir mobil nih, apa nih ya, kayak pelindungnya gitu ya, pelindung setir mobil. Nah, terus di sini juga ada kompa, apa sih, pompa ban gitu. Nah, udah deh aku belanjanya ya, ini aku antri dulu mau bayar. Dan ini dia hasil belanjaan aku kali ini. Aku belinya nggak terlalu banyak, cuma aku beli yang penting-penting aja yang aku emang butuhin. Ini aku beli toples yang biru-biru gitu dari plastik. Terus aku beli bunga, tuh bunga seperti ini, lucu banget. Nah, untuk total belanjaanku kali ini 128.000. Yeay, setelah sekian lama ya aku nggak jalan-jalan dan nggak cuci mata perabotan atau peralatan rumah tangga gitu. Nah, sebelum pulang aku mau beli minuman dulu untuk seger-seger. Di sini aku beli tongchi dan aku pilih yang strawberry dan juga milk tea.
Nah, yang ini. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton video aku sampai habis, cuci mata dan juga belanja di Mystery IY. Semoga video aku selalu bermanfaat dan menghibur. Bye-bye. Wassalamualaikum.